بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kuliah Duha kita ada dua sesi. Sesi yang pertama, topik sesuatu pembahasan yang pada pagi ini kita belajar berdasarkan kitab. Tafsir Al-Furqan juz yang ke-6 bermula dari muka surat 148 Di bawah tajuk Akidah Nasrani dan Yahudi Apa akidah mereka? Apa keyakinan mereka? yang kita umat Islam mesti jauhi. Dan sesi kedua kita akan menjawab insya Allah lima soalan secara ringkas. Okey kita masuk pada topik. Ustaz akan bahas lebih kurang setengah jam. Apa dia akidah Nasrani dan Yahudi? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 17 hingga 19. Tiga ayat saja. Tapi dari sini kita dapat pengajaran yang sangat banyak. Ustaz bacakan dulu ayat 17. Firman Allah. A'udzu billahi rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal ibnu maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masiih maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a Wallahi mulku samawati wal ard wa ma baynahuma yakhluku ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir oke okay. sebelum kita terjemahkan dan kita tafsirkan Bagus juga kita tahu sedikit mukaddimah. Hubung kait ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya, pelajaran minggu lalu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa Yahudi dan Nasrani adalah dua umat yang Senantiasa mungkir janji Yahudi dan Nasrani, selain suka mungkir janji, mereka suka menyembunyikan kebenaran yang terdapat di dalam Taurat dan Injil, dua sifat utama Yahudi dan Nasrani. Disebut oleh Allah pada pelajaran yang lalu, pada ayat-ayat sebelum ini, pertama suka mungkir janji, yang kedua suka menyembunyikan kebenaran. Kebenaran yang Allah telah teruskan turunkan kepada nabi-nabi mereka, Musa dan Isa atau Taurat dan Injil. Oleh sebab itu, umat Islam perlu berhati-hati terhadap dua sifat buruk tersebut. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Okey, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Mengapa Yahudi dimurkai Allah? dan mengapa Nasrani dikatakan sesat berdasarkan tafsir surat Al-Fatihah. Nanti kita akan jelaskan. Setelah Allah SWT menjelaskan sifat Yahudi dan Nasrani suka mungkir janji dan suka menyembunyikan kebenaran, Allah jelaskan pada ayat berikut. Ayat yang kita bacakan tadi. Khusus kesalahan orang-orang Yahudi dan Nasrani secara khusus. Yaitu kesalahan mereka dalam berakidah. Dalam berkeyakinan. Apa antara lain keyakinan mereka? Kononnya Allah ada anak. Kononnya Isa itu adalah Allah. Kononnya Uzair itu adalah anak Allah, kata Yahudi. Nasrani itu Allah atau anak Allah, kata Nasrani. Uzair itu anak Allah, kata Yahudi. Sebabnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau bagaimanapun kita menyanjung baginda Kita tidak boleh mengagungkan baginda, melampaui batasan. Memuji Nabi secara keterlaluan, Nabi larang. Walaupun kita tahu Nabi Muhammad perlu disanjung. Tapi jangan keterlaluan. Ini tak lama lagi. Hari Khamis nanti akan ada maulid rasul. Macam mana cara umat Islam menyanjung nabi? Kita dah jelaskan sebelum ini. Jangan keterlaluan, jangan angkat Nabi Muhammad setaraf dengan Allah. Ini sebagaimana yang Allah sebut pada ayat terakhir dari Surat Al-Kahfi: "Apa kata Allah, suruh Nabi Muhammad katakan pada umatnya." Qul innama ana basyarum mislukum yuhadi ilayya annama ilahu ilahu wahid Katakan Ayah Muhammad kepada umatmu Aku adalah manusia biasa seperti kamu Kamu makan aku makan kamu minum aku minum kamu kawin aku juga kawin kamu punya anak cucu aku juga punya anak cucu kamu sakit aku juga sakit kamu mati, aku juga wafat. Exactly. Cuma kelebihanku, kepadaku diturunkan wahyu. Sebab tugasku menyampaikan pesan Allah kepada umat. Itu saja kelebihan Nabi. Annama ilahukum ilahu wahid. Walaupun aku terima wahyu, tetapi Tuhanmu tetap Allah yang Maha Esa. Jangan pertuhankan aku. Jangan sanjung aku melampau-lampau. Sebagaimana sabda Nabi. La kama ataratin ibnu Maryam. Jangan kamu sanjung aku sebagaimana sanjungan orang-orang Nasrani Kristen terhadap Isa putra Maryam. Fakulu panggil saja aku Abdullah hamba Allah atau Rasulullah utusan Allah. Hadis sahih. Nabi larang kita menyanjung baginda melampau-lampau sebagaimana sanjungan Yahudi dan Nasrani terhadap ulama mereka terhadap nabi mereka. Oke, okay, kita terjemahkan ayat yang kita bacakan tadi. Sesungguhnya telah kafirlah sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih. Al-Masih putra Maryam itu mereka kata adalah Allah. Ada pula yang mengatakan Isa itu anak Allah. Katakan, Hei Muhammad. Maka siapakah? Tanya Hei Muhammad pada mereka. Siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam. Siapa boleh menghalang? Atau Allah ingin membinasakan ibunya Maryam? Dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya, siapa yang boleh menghalang? Kalau Isa itu memang Tuhan. Kepunyaanlah, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan apa yang di antara keduanya, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, okay, itu baru terjemahan harfiah. Apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Tafsirannya macam ini. Berkata Imam Ibn Qasir. Rupanya orang Nasrani Kristen itu mendakwa Isa itu anak. Isa itu adalah Allah yang mesti disembah. Yang lain pula mengatakan Isa itu anak Allah. Begitu kata Imam Ibn Qasir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan yang mempunyai sifat memiliki langit bumi memiliki segala-galanya adalah Allah. Kalau Isa itu Allah. Atau Isa itu anak Allah. Mengapa Isa juga boleh mati, boleh wafat? Walaupun menurut keyakinan kita sampai hari ini belum wafat. Baginda diangkat ke langit. Allah selamatkan daripada rencana buruk orang-orang Yahudi yang ingin membunuh beliau. Menurut keyakinan kita, Isa belum mati. Beliau masih hidup. Bila dekat kiamat nanti, Allah akan turunkan Isa ke permukaan bumi. Dari mana punca kesamaran orang-orang Nasrani? Isa adalah Allah. Isa adalah anak Allah. Kononnya, karena Isa itu tidak ada bapa. Betul, Isa itu lahir dari rahim Maryam. Maryam tidak punya suami. Oleh sebab itu, menurut mereka, Isa itu adalah anak Allah. Sebab Maryam tidak pernah kawin. Lalu siapa yang menghamilkannya? Kata mereka, itu sebabnya Isa itu dipanggil anak Tuhan. Dawaan ini sangat tidak logik. Kalaulah kejadian Isa dianggap luar biasa. Lahir tanpa Bapak. Siti Hawa lagilah mengherankan. Dia hanya ada bapak saja, tak ada ibu. Sebab Siti Hawa berasal daripada salah satu tulang Nabi Adam. Dia tidak keluar dari rahim seorang wanita. Tak. Mengapa tak dikatakan Siti Hawa itu anak Tuhan? Lebih-lebih lagi, Adam. Tak ada bapak, tak ada ibu. Dia dibuat daripada tanah. Mengapa Adam tak pernah disebut sebagai anak Tuhan? Gunakan akal sedikit. Sudahlah, dalil sangat banyak dalam Al-Quranul Karim, dalam Surat Al-Ikhlas. Allah jelas-jelas menyebut Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad Katakan hai hey Muhammad Allah itu tunggal Allah itu esa Allah sumber segala nikmat as-samad lam yalid wa lam yulad Jangan ditanya keturunan Tuhan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini yang kita sebut tentang nama Allah. Salah satu kuliah subuh yang lalu. Al-Muhaimin. Allah juga sebut Al-Quran itu Muhaimin, iaitu kayu pengukur, standard. Maknanya mana-mana keyakinan bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran, sesat. sebagaimana kesesatan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendakwa Tuhan ada anak. Quran pula kata lam yalid wa lam yulad. beruntungnya kita belajar Al-Qur'an. Beruntungnya kita belajar tafsir. Tersebabnya sebabnya kewajiban kita terhadap Al-Qur'an ada lima, bukan dua. Pertama beriman, ia adalah kalamullah, semuanya benar belaka. Yang kedua tilawatuh membacanya dengan baik, makhraj, idgham, qalqalah, ikhfa, Mat. al fahmubihi bihi, faham al-Quran. Sebab Quran diturunkan untuk dijadikan petunjuk, pedoman. Macam mana Quran dapat dijadikan pedoman bila Quran dibaca tak faham? Baru yang keempat al-amalu bihi mengamalkan Quran yang telah kamu fahami tafsirannya itu suruhan-suruhannya kamu mesti buat, larangan-larangannya kamu mesti jauhi. Apa saja yang ada dalam Quran? Sami'na wa ata'at. Macam mana Anda bersikap demikian bila Quran tak faham? Masih belum lagi cukup kewajiban kita terhadap Quran. Kalau hanya iman, baca, faham, amal, ada kewajiban yang kelima kita kena sebar-sebarkan. Tabli'uhu ilal akharin. Sampai-sampaikan kepada orang lain. Nah sekarang Ustaz, ada sedikit maklumat tentang Al-Quran. Ustaz, sampaikan ustaz tulis anda setuju tak setuju terserah. Ustaz takut ditanya nanti di akhirat, kamu kan dah tahu mengapa kamu tidak sampaikan kepada jamaahmu. Ini kewajiban yang kelima, Itu sebabnya dalam penyampaian kita mesti ada ilmu sebab kalau tidak ada ilmu besar kemungkinan kita sesat dan kita menyesatkan orang lain. Sebabnya perlu iman dulu, dilawah dulu, faham dulu, amal dulu secara pribadi, kemudian sampai sampaikan. Kadirin dan hadirat kita baru belajar juz yang keenam ini, belum habis pun. maknanya ada 24 juz lagi. Oh, dikurangi juz 30 kita juga sudah pelajari. Tinggal 23 juz lagi. Setelah juz ini akan ada juz 7. Sedangkan juz 8, 9, 10, 11 sudah ustaz masukkan. Kirim untuk diedit dan selanjutnya dicetak. Mudah-mudahan Allah beri Ustadz kekuatan. Yang setakat ini baru 17, 18 juzuk. Ada 12 juz lagi yang belum ditulis. Baik, Jadi pandangan atau keyakinan Yahudi dan Nasrani sangat-sangat menyimpang. Kalau salah kita ambil dalil-dalil dari Quran dan Sunnah bahwa Allah itu esa, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu namanya dalil nakli yang kita nakal, yang kita pinjam dari Quran dan Sunnah. Dalil akal pun tak boleh terima. yang Tuhan itu ada anak. Allah sebut, siapa yang boleh menghalang kalau Allah yang Maha berkuasa mematikan Isa dan ibunya Maryam? Dan siapa saja di atas muka bumi? Kalau Isa itu betul-betul anak Allah. Maknanya Maryam itu isteri Allah. Nauzubillah min zalik. Tak ada kasihan ke Allah kepada anak dan isterinya. Menurut akal saja tak boleh terima. Apalagi berdasarkan dalil Quran dan sunnah. Untuk pengetahuan kita bagus juga sebagai panduan. Nasrani ini terbagi tiga. Ada namanya Katolik, ada namanya Ortodok, dan ada namanya Protestan. Begitu berdasarkan pembacaan Ustaz, berdasarkan kitab tafsir Kalamul Manan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ada Katolik, ada Ortodoks, dan ada Protestan. Protestan ini muncul kemudian, mereka memprotes pahaman-pahaman yang telah diselewengkan oleh ulama-ulama mereka terdahulu. Namun demikian, walaupun mereka protes, tapi mereka tetap dengan pahaman Trinity. Tuhan, tu tiga, tuhan bapak, tuhan anak, Roh kudus. Walaupun protestan, ini maknanya pandangan nasrani semuanya sesat. Oke, okay, kita teruskan dengan ayat berikut: "Apa kata Yahudi dan Nasrani yang tak mau dengar teguran?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini satu lagi sifat Yahudi dan Nasrani Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibbah قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ترجمة حرفيه <ترجمة> <ترجمة> Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah kekasih-kekasih Allah. Itu. Yahudi dan Nasrani cakap macam itu. Mereka mendakwa begitu. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah kesayangan Allah. Katakan hai hey Muhammad pada mereka Maka, mengapa Allah menyiksa kamu? Karena dosa-dosamu. Kalau memang kamu adalah kekasih dan anak Allah, kamu bukanlah anak-anak Allah. Kamu juga bukan kekasih Allah, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya, manusia biasa. Dia mempunyai bagi dia mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Dia akan menyiksa siapa yang dia akan kehendaki. Siapa yang dia kehendaki. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Allah yang ceritakan bukan kita reka-reka. Bahawa Yahudi dan Nasrani mendakwa mereka kekasih Allah, mereka kesayangan Allah, mereka anak-anak Allah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah pernah mengingatkan segolongan Yahudi bahawa siksaan Allah akan menimpa ke atas mereka. Apa jawab Yahudi terhadap kenyataan baginda? Hei Muhammad, kami tidak takut sebab kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Nah, sehubungan peristiwa itulah turun ayat tadi. Yang kita panggil dengan asbabun nuzul. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam ayat tersebut. Bahawa orang-orang Yahudi mendakwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Allah subhanahu wa ta'ala membantah keras. Dakwaan mereka, kononnya mereka adalah the, the chosen one. Mereka lah orang pilihan Allah. Tak mungkin Allah akan siksa mereka. Sebabnya kata Allah, kalau kamu memang anak Allah dan kekasihnya, mengapa Allah azab kamu? Dan pada penghujung ayat, Allah berfirman, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Nanti baru akan tahu. Di mahkamah ilahi, Kami umat Muhammad yang benarkah, atau kamu yang benar? Itu dia isyaratnya. Itu sebabnya, kita dalam hidup jangan terlalu fanatik, tak asuk, tak menentu. Kalau sayang seseorang itu, seolah-olah apa yang dibuat oleh orang yang kita sayangi betul semua. Terhadap orang yang kita benci, apa yang dia buat tak betul. Semua tahu, tak itu sifat Yahudi, sifat Nasrani. Pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat itu. Yang dapat menolong kita di akhirat nanti adalah iman dan amal saleh. Penentu keselamatan di akhirat bukan dakwaan, bukan, tapi iman dan amal saleh. Itu sebabnya minta maaf kalau Ustaz katakan. Mendakwa bahwa Melayu lebih tinggi nilainya di sisi Allah berbanding bangsa-bangsa lain. Tak boleh. Ustaz pun orang Melayu juga. Melayu Riau. Tapi yang paling menentukan keselamatan di akhirat, iman dan amal saleh. Walaupun dia bukan orang Melayu. Bukan dakwaan. Itu sebabnya kata Nabi SAW menyebut dirinya, La fadla li'arabiyin alal Tidaklah orang Arab lebih mulia dari orang yang, orang yang bukan Arab. A'jam. A'jam itu bukan Arab. La fadla li'arabiyin alal a'jami illa bittaku. Yang paling menentukan adalah takwa. Apa makna takwa? Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Tak kira apapun bangsa dan suku. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kita sampai ke ayat yang terakhir. Ya ahlal kitab biqad ja'akum rasuluna yubayinulakum ala fatratim minar rusul Anta qulu ma ja'ana min basyirin wala nadzir. Faqad jaakum bashirun wa nazir. Wallahu ala kulli shayin qadir. Hai hey, ahli kitab. Ahli kitab bila disebut panggilan ahli kitab dia merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab ini orang kafir. Orang kafir terbagi dua. Ada ahli kitab, ada musyrikin. Sebagaimana ayat satu dari surat Al-Bayna. Lam yakuni ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahli kitab adalah kafir Yahudi dan Nasrani. Sebab mereka ada Taurat dan ada Injil. Musyrikin pula orang-orang yang tidak ada rasul dan tidak ada kitab dari langit. termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, penyembah berhala. Termasuk hari ini, Majusi, penyembah api. Termasuk hari ini, Hindu, Buza, dan lain-lain. Itu musyrikin. Allah panggil ahli kitab. Karena ini ada kaitan dengan sikap Yahudi dan Nasrani. Hei ahli kitab. Telah datang kepadamu Rasul kami. Menjelaskan syariat kami. kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul kami utus rasul terakhir setelah Musa meninggal dunia setelah Isa diangkat ke langit kami utus setelah Isa manusia bernama Muhammad sebagai rasul kami agar kamu tidak mengatakan agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami seorang pun pembawa berita gembira, atau seorang pemberi peringatan. Allah sebut itu supaya kamu nanti jangan mendakwa, oh, tak ada datang pun pada kami. Rasul sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Pembawa berita gembira, maksudnya. Lakukanlah salat, puasa, zakat, haji, ihsan, niscaya kamu boleh membawa, syurga, membawa kamu ke syurga. Hadiri majlis ilmu boleh membawa kamu ke syurga. Jangan berzina, jangan minum arak, jangan berjudi, jangan durhaka kepada ibu bapa, jangan rasuah sebab itu boleh membawa kamu kepada neraka. Itu namanya peringatan. Kata Allah telah datang kepadamu insan tersebut Bernama Muhammad. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Oke, okay. apa pula maksudnya, Pak Ustaz? Wahai orang-orang Yahudi, ini para Sahabat bertanya kepada orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi. Bertakwalah kamu kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kamu telah menceritakan kepada kami sebelum ini, kata sahabat Nabi dari kalangan penyembah berhala dulunya, musyrikin. Itu kelebihannya, ahli kitab, mereka ada kitab dari langit, mereka ada nabi, mereka ada rasul. Di Madinah dulu ada Yahudi, ada Nasrani. Mereka beritahu kepada penyembah berhala bahwa mereka ada kitab, mereka ada rasul, dan mereka juga pernah sebut akan datang seorang rasul pada akhir zaman. Lalu sahabat-sahabat Nabi kata, "Kamu kan dulu pernah kata pada kami, coba dengar apa jawaban Yahudi." Kami tidak pernah pun mengatakan perkara itu kepada kamu, lihat bohong lagi. Allah tidak menurunkan satu kitab pun setelah Musa dan Allah juga tidak mengutus sesudahnya seorang rasul pun pembawa berita gembira dan peringatan. Mereka cuba menafikan. Sehubungan dengan peristiwa itulah turun ayat ini. Telah datang namanya Muhammad pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tapi Yahudi kan sifatnya degil. Profesor Wahbah Az-Zuhaili, Allahyarham, berkata dalam tafsirnya, tafsir Al Munir, jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim seribu tahun, sepuluh abad. dari Ibrahim kepada Nabi Musa pula maaf dari Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim maaf dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh seribu tahun jaraknya Adam ke Nuh dari Nuh ke Ibrahim juga seribu tahun Ibrahim kepada Musa juga seribu tahun. Dari Musa kepada Nabi Isa, Musa, Isa, seribu tujuh ratus tahun. Dari Nabi Isa diangkat ke langit dengan Nabi Muhammad, lebih kurang enam ratus tahun. Sebagaimana perbezaan antara tahun 2000 dengan tahun 1400 hijrah kan 600 tahun lebih kurang perbezaan antara masehi dengan hijri Allah Subhanahu taala menerangkan bahawa tugas umat Nabi Muhammad ialah menjelaskan perkara-perkara yang boleh membawa keselamatan dan kejayaan serta kebahagiaan abadi yaitu iman dan amal saleh. Syurga untuk sesiapa yang taat kepada Allah dan rasulnya. Sedangkan neraka disediakan untuk mereka yang durhaka kepada Allah dan rasul. Hal ini dijelaskan supaya jangan ada di antara mereka yang mendakwa kononnya Allah tidak mengutus menyampaikan berita gembira dan peringatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua kita tahu hakikat ini. Nabi Muhammad adalah rasul terakhir. Tidak ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ajaran Nabi Muhammad berkuat kuasa hingga hari kiamat. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Di sini Ustaz sebut ada enam kesimpulan. Pertama sekali, Allah menyatakan dengan jelas kekafiran orang yang mendakwa Isa itu Allah. Isa putra Maryam itu Allah. Allah kata kafir. Yang kedua, orang Yahudi dan Nasrani bukanlah putra-putra dan kekasih-kekasih Allah sebagaimana yang mereka dakwa. Sebagaimana kita orang Melayu tak pernah mendakwa orang Melayu adalah kekasih-kekasih Allah. Selain bangsa Melayu, semuanya dibenci oleh Allah. No. Lihat kenyataan Nabi. Tidaklah orang Arab lebih mulia dari orang yang bukan Arab kecuali takwa. Takwa maknanya buat suruhan jauhi larangan. Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang membawa syariatnya. Yahudi dan Nasrani menolak. Nah, sebab mereka tahu. Karena mereka sudah mendakwa Bani Israel, penganut Yahudi dan Nasrani adalah the chosen one. Oleh sebab itu, karena mereka tidak mau kelebihan tersebut berpindah kepada bangsa lain, suku lain, mereka tolak segala rasul yang muncul selain dari Bani Israel. Nabi Muhammad orang Arab. Bila mereka akui Muhammad itu Rasulullah, Rasulullah akan jadi leader dan mereka akan jadi followers. Itu yang mereka tak mahu. Sebab mereka dah terlanjur mendakwa mereka the chosen one mereka kekasih Allah. Yang keempat risalah atau tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama sebagaimana yang dibawa oleh Rasul-Rasul terdahulu yaitu mentauhidkan Allah. Semua Rasul bawa ajaran yang sama. Oleh sebab itu kalau mendakwa bahwa Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan. Yahudi kekasih Allah. Semuanya itu adalah dakwaan yang boleh membawa kepada kekufuran. Yang kelima setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul yang terakhir, hanya agama Islam yang baginda bawa yang diterima oleh Allah. dan semua agama lain ditolak. Ini sebagaimana firman Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang Allah reda adalah agama Islam. Ayat 19 Ali Imran. Dikuatkan lagi oleh ayat 85 dari surat yang sama Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina yuqbala minhu Fil khasirin. Siapa mencari agama untuk dianut, bukan agama Islam. Allah tak akan terima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti menjadi orang-orang yang rugi. Begitu clear bunyi ayat, kita berdoa, mudah-mudahan keislaman kita sampai akhir hayat, dan terakhir sungguh jauh kesesatan golongan yang mendakwa bahwa semua agama adalah sama. Sangat salah. Semua agama adalah sama. Sebagaimana dakwaan golongan liberal. Tidak. Ustaz ada jelaskan di dalam buku Akidah Jilid 1. Hanya Islam agama yang hak. Hak maknanya benar. Selain agama Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hari ini semuanya telah masuk termasuk agama-agama Islam sebelumnya yang dibawa oleh para rasul agama Yahudi ke agama Nasrani ke walaupun mereka rasul tapi telah berakhir period mereka zaman mereka sudah berakhir dengan kedatangan rasul-rasul berikutnya oleh sebab itu agama Islam yang diperakui oleh Allah setelah Nabi Muhammad diutus sebagai rasul terakhir hingga hari kiamat hanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih kurang 45 menit.